Salam sejahtera jemaat GKI yang Tuhan Yesus kasih dimanapun saudara berada. Kebaktian dua gabungan seluruh GKI malam ini diadakan sebagai satu ucapan syukur dalam rangka HUT ke-75 gereja kita, saudara. Tepat 75 tahun yang lalu, saudara, gereja kita didirikan oleh Tuhan 3 Juni tahun 1945. Dan hari ini 3 Juni tahun 2020 kita akan bersama-sama bersyukur atas pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib bagi gerejanya. Oleh sebab itu, saudara, mari kita persiapkan hati dengan tenang, dengan berhikmat, dengan penuh iman memasuki ibadah doa bersama. Jangan biarkan, saudara, apapun sekitar kita, entah itu HP kita, entah itu televisi, entah itu telepon atau apapun yang mengganggu, mendistorsi, mengalihkan perhatian kita dari Tuhan malam ini. Saudara bisa menyiapkan bantalan atau alas untuk berlutut pada waktu berdoa nanti. Mari, sekarang saatnya, di dalam anugerah Tuhan yang limpah, kita tenangkan hati dan pikiran, kita teduhkan jiwa, bersaat teduh sejenak, memasuki indahnya saat berdoa. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Mari kita mengagungkan, memuliakan Tuhan kita yang begitu besar. Mari kita pujikan, sungguh besar kau Allahku. Mari nyatakan kebesaran Tuhan melalui hati dan suara kita. Bintang kemerlapan dan bunyi guru riu ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu. Mari katakan, maka jiwaku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberianmu dalam penebus. Ku tertegun, bagiku dicurahkan oleh putramu darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Dengan sepenuh hati. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Sejenak kita
tundukkan kepala kita, tutup mata, kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu karena pada hari ini saat kami memperingati HUT ke-75 GKI Gereja-Mu Tuhan, Engkau menyatukan kami untuk beribadah. Kami berdoa kiranya Roh Kudus yang menolong anak-anak Tuhan untuk bersekutu dan berdoa, Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya api Roh Kudus yang membakar hati manusia untuk mengikut Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan, Tuhan kobarkan dalam jiwa kami. Dan kiranya ketekunan dan kesetiaan yang menjadikan hamba-hambamu di segala zaman setia melayani, bertumbuh menjadi dewasa dalam iman, Tuhan karuniakan kepada kami. Kiranya Roh Kudus itu sendiri menyertai kami. Saat ini juga, waktu kami berdoa, waktu kami memuji, waktu kami merenungkan firman-Mu, beri kami iman untuk berdoa dengan percaya bahwa Tuhan mengabulkan doa-doa kami sesuai rencana dan kehendak-Mu yang kekal. Beri kami keberanian untuk memegang janji-janji Tuhan dan menerima apa yang Engkau sudah janjikan melalui kitab suci. Karena kami percaya firman-Mu tidak akan sia-sia, tetapi akan berhasil melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara, di masa-masa pandemi COVID-19 ini, mungkin saudara beban-beban pergumulan kita semakin bertambah. Saat-saat rawan yang menggentarkan semakin besar. Siapa yang mampu meringankan? Mari saudara, jadikan saat ini saat yang indah untuk berdoa. Lepas beban dunia fana. Indahlah saat berdoa, lepas beban dunia fana, menghadap hadirat Tuhan, isi kalbu ku curahkan di waktu rawan dan gentar, rasa nyaman dan segar. Penggoda tak berkuasa saat berdoa indahlah. Sudah, mari kita berdoa untuk BPMS, Badan Pekerja Majelis Sinode, dengan tiga pokok doa, yaitu 3K. K yang pertama, kesehatan BPMS. Yang kedua, K, kesetiaan BPMS di dalam melakukan tugas-tugas pelayanan boleh menjadi berkat bagi jemaat GKI di masa-masa perubahan zaman ini. K yang ketiga, kesatuan visi di bawah naungan Sinode GKI bagi pertumbuhan GKI dimanapun berada di dalam perubahan zaman yang begitu cepat ini. Mari bersama-sama kita doakan ke-36 anggota BPMS ini. Mari buka suara bersama-sama dimanapun saudara berada, kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur anugerah-Mu senantiasa ada untuk para pemimpin gereja kami, sinode kami, Badan Pekerja Majelis Sinode. Kami berdoa untuk kesehatan mereka ya Tuhan, untuk kesetiaan mereka yang melakukan panggilan untuk tugas-tugas pelayanan. Jadikan mereka seorang berkat bagi jemaat-Mu Tuhan, di saat-saat penuh perubahan ini, di saat-saat penuh pergumulan ini, di tengah-tengah mereka mengalami pergumulan secara pribadi, di dalam pekerjaan, dalam usaha, berkat-Mu ada untuk orang-orang yang melayani. Kami juga berdoa Tuhan, satukan kami dalam kesatuan misi di bawah naungan Sinode GKI bagi pertumbuhan seluruh GKI dimanapun berada untuk menghadapi akan zaman yang baru, zaman yang bergejolak ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Pakailah BPMS menjadi gembala yang menggembalakan seluruh GKI dengan cinta kasih yang besar ya Tuhan, dengan hikmat yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Indahlah saat berdoa, pembawa nikmat bahagia. Tidakkah saudara rindu menantikan saat-saat di dalam hadirat Tuhan? Indahlah saat berdoa, pembawa
bahwa nikmat bahagia betapa rindu hatiku menantikan saat itu dengan segera ku menyepi. Saudara yang kedua, mari kita berdoa untuk majelis jemaat GKI. Yang disebut majelis jemaat adalah rohaniwan, yaitu pendeta dan penatua khusus beserta dengan para penatua. Mari kita doakan 19 majelis jemaat ini. Mangga Besar, Pluit, Greenfield, Sunter, Cimone, Palembang, Telukong, Purinda, BSD, Kelapa Gading, Makassar, Citra Garden, Balikpapan, Kebayoran Baru, Kuta Bali, Karawaci, Medan, Singapura, Gading Serpong, beserta bakal jemaat dan pos jemaatnya. Semuanya saudara, ada 43 gereja GKI, baik di dalam maupun di luar negeri. Kita doakan tiga pokok doa, yaitu KPK. K, yang pertama, kerjasama antar majelis dalam pelayanan. P, saudara, pertumbuhan iman kerohanian para majelis. Dan K, yang ketiga, yaitu keluarga mereka, baik suami, baik istri, anak-anak, boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat di dalam zaman yang sedang berubah ini. Mari bersama-sama kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami datang kepada Engkau. Kami mengingatkan rekan-rekan majelis jemaat, 13 majelis jemaat ya Tuhan, beserta dengan bakal jemaat dan pos, ada 43 jemaat GKI. Kemohon anugerah Tuhan, kemohon pertolongan-Mu, agar supaya ada kerjasama yang sehati, yang seerat-eratnya di antara majelis dalam pelayanan mereka, sehingga di masa-masa penuh pergolakan ini menjadi satu kekuatan yang boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Kami berdoa untuk pertumbuhan iman kerohanian mereka justru di masa-masa yang sukar, masa-masa yang rawan ini Tuhan. Tuhan, Kau mempertumbuhkan iman mereka di dalam komunitas GKI ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu, berdoa untuk keluarga mereka, suami mereka, istri, anak-anak, dalam pekerjaan, di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam usaha, di dalam apapun yang mereka lakukan, pakai, boleh menjadi kesaksian di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat di dalam zaman yang sedang berubah sangat cepat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, adakah hatimu yang susah? Indahlah saat berdoa, hiburkan hati yang susah. Indahlah saat berdoa, hiburkan hati yang susah. Yang ketiga, mari kita doakan yayasan-yayasan di bawah naungan sinode. Ada 5 yayasan, IPK, Hidup Baru, Gloriamus, Amanat Agung Indonesia STTAA, dan Gema Kasih Yobel. Mari kita doakan 3 hal KKP, saudara. K yang pertama, komitmen para pengurus yayasan. K yang kedua, kebutuhan dana operasional yang dibutuhkan. Dan P, program kerja pelayanan boleh memberikan sumbangsih di tengah-tengah dunia yang membutuhkan. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, kami mengingat akan rekan-rekan para pengurus yayasan.
yang Tuhan sudah pilih mereka, yang Tuhan tetapkan mereka untuk melayani di dalam yayasan-yayasan yang ada. Kami serahkan yayasan IPK, Hidup Baru, Gloriamus, Amanat Agung Indonesia, beserta dengan STA, dan yayasan Gemakasih Yobel. Kami bawa perguruan mereka di hadapan Tuhan, kami doakan para pengurus, komitmen mereka tetap teguh Tuhan, di dalam melayani di yayasan. Kami juga berdoa untuk kebutuhan dana operasional yang tidak sedikit, menghadapi akan zaman yang berubah ini. Cukupkan menurut anugerah-Mu yang limpah ya Tuhan, berkat-Mu bagi orang-orang yang boleh melayani Engkau. Kami juga berdoa untuk program, untuk kerja pelayanan, agar supaya Tuhan pakai memberikan sumbangsih di tengah-tengah dunia yang membutuhkan ini ya Tuhan. Oh Tuhan, dengar seru doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.谢天上的父上帝，基督耶稣教会过一堂蒙主你的恩典，走过了75年敬拜侍奉主与宣教的路程。你是我们的好牧者，
你的恩惠慈爱一路追随着我们。感谢天父在这75年的光阴里，把重大的事工和使命信托给我们过一堂。你是心思可靠的主，在我们人软弱和亏缺里，有主你的怜悯，你恩手的扶持和坚固。今天在我们纪念75周年的谈亲时，我们众弟兄姐妹一起献上我们心中的感恩，在你面前再次谦卑恭敬，把我们自己摆上，求主赦免我们的罪，洁净我们过一堂每一个肢体，成为你手中活用的器皿，面对先进的困境和那未来富有重大的使命和挑战，求主圣灵充满我们，求主施下智慧与亮光，引导我们不照我们的心意而行，而是因主你的旨意行在地上，如同行在天上。在我们过一堂75年的今天，让我们能把握先进的时机，齐心合力赴施这个时代，完成你的使命。愿主你的圣灵再次复兴我们，复兴我们所有的教牧同工、教会的长子和圣工人员，赐福教会众弟兄姐妹的家庭、事业、工作，并一切的事工，好让我们能够成为你赐福的管道。奉主耶稣基督的名，我们祈祷。Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia dan anugerah-Mu yang telah menyertai GKI dalam perjalanan waktu 75 tahun. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah gembala kami yang baik, kebajikan dan kemurahan-Mu yang mengikuti kami sepanjang perjalanan kami. Kami bersyukur dalam kurun waktu 75 tahun ini, Engkau telah mempercayakan pelayanan yang demikian mulia kepada gereja-Mu. Engkau Allah yang setia dan baik. Di dalam kelemahan dan kekurangan kami, kasih karunia-Mu Engkau nyatakan dan Engkau tetap meneguhkan kami di dalam anugerah-Mu. Hari ini dalam peringatan 75 tahun ulang tahun GKI, kami bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu memanjatkan puji syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Dan dengan segenap hati kami memohon kepada-Mu untuk mengampuni segala dosa dan kesalahan kami, menyucikan kami setiap bagian tubuh dari gereja-Mu untuk menjadi bejana yang berguna di tangan-Mu, menghadapi kesulitan tantangan hari ini dan pelayanan yang di depan. Kami berdoa mohon Roh Kudus memenuhi kami dengan kuasa-Mu, memberikan kami hikmat dan penerangan, memimpin kami untuk tidak mengerjakan pekerjaan sesuai dengan keinginan kami, tetapi taat akan kehendak-Mu, melaksanakan amanat-Mu. Hari ini di ulang tahun kami yang ke-75, kami mohon kepada-Mu untuk menolong kami, untuk kami dapat memegang teguh apa yang menjadi janji-Mu, dan memakai kesempatan yang ada bersama-sama sehati untuk melayani generasi ini, dan menggenapkan amanat-Mu di muka bumi. Kiranya Roh Kudus membangunkan kami, membangunkan pelayan-pelayan pekerja-Mu, dan memberkati saudara-saudara seiman kami, pekerjaan, usaha, rumah tangga, dan seluruh pelayan kami. Dan jadikanlah kami saluran berkat-Mu ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Sinode kita, Pendeta Yohanes Adri Hartopo, kita akan menyanyikan satu pujian. Sudah Alkitab berkata dalam 1 Korintus 3 ayat 11 bahwa tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus, dialah dasar gereja kita. Mari bersama kita nyanyikan dasar gereja yang Esa.
Mari nyanyikan pujikan ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Dasar gereja yang esa ialah Yesus Kristus yang dibangun olehnya dengan air firman-Nya. Ia datang mencarinya, jadi mempelainya. Dia korbankan darahnya menebus gerejanya. Dilanda kesulitan kerusuhan dunia, jemaat diresahkan dan tekanan berat. Roh Kudus menyerukan, berapa lamakah akhirnya malam duka diganti terang cerah. Dalam momen yang khusus memperingati HUT GKI yang ke-75 pada hari ini, saya ingin mengajak jemaat sekalian untuk merenungkan dan merefleksikan kebenaran mengenai suatu gereja yang disebutkan di Perjanjian Baru, yaitu gereja di Tesalonika. Di 75周年堂青顾义堂成立蒙神的赐福, 我愿意跟弟兄姐妹一同来思想帖撒罗尼迦教会. Kiranya kebenaran firman ini menjadi cermin bagi gereja kita. Rang Tesalonika Jiaohui de zhenli kei chengwei women yimian de jingzi bingqie chengwei women xuexi de mubiao. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari 1 Tesalonika pasal yang pertama, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Women yao yitong dakai zu de hua. 帖撒罗尼迦前书第一章第一节念完第四节. 1 Tesalonika pasal 1 ayat yang ke-1 hingga ayat yang ke-10. 帖撒罗尼迦前书第一章第一节念完第四节. Perikop ini hanya akan dibacakan dalam bahasa Indonesia. Dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan berkemah bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga
yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama memperingati HUT Gereja-Mu GKI yang ke-75. Tuhan, kami menjimpai-Ni, kami menjamai-Ni, kami menganjir-Ni, agar kami dapat mengingat 75周年,你祝福我们过一堂. Bersyukur melihat kesetiaan Tuhan menopang gereja-Mu. Kami menganjir-Ni,忠心带领我们,祝福我们教会. Bersyukur gereja-Mu sepanjang 75 tahun ini terus berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. 成立75周年,从开始第一天到如今, 我们站在你的话语上. Biarlah kesetiaan terhadap firman-Mu itu tetap tidak berubah ya Tuhan. 求主保守我们的心,忠于你的话. Hari ini kami pun ingin untuk merenungkan firman-Mu sebagai dasar untuk kami memikirkan tentang keberadaan gereja-Mu. 这个时刻, 我们要一同思想你的话来检讨你教会在地上的存在. Biarlah Engkau berbicara sekali lagi kepada kami ya Tuhan. 我们恳求你开恩对我们说话. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 这是我们诚心的祷告靠主耶稣的圣名. Amin. Amin. Dengan membaca perikop ini, saudara kita bisa mengatakan bahwa gereja di Tesalonika itu adalah gereja yang impactful, gereja yang memberi dampak. 我们读了这段的经文以后呢，给我们一个很深刻的印象， Tesalonika 教会是一个冲击的教会，是有效果的一个教会。 Ini gereja yang impactful dalam konteks zamannya waktu itu dan impactful dengan caranya tersendiri. 这个教会帖撒罗尼迦就在那个时代适合以那个时代的需要已经做出一个很大的冲击并且给出最大的贡献. Perhatikan ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 请大家注意第六节第七节. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. 并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主，甚至你们做了马其顿和亚盖亚所有信主之人的榜样。 Sehingga kamu telah menjadi teladan. 因此你们 成为榜样. Teladanan dalam hal apa nih? 这个榜样的是在哪一方面的榜样呢? Sudah keteladanan di sini adalah keteladanan dalam hal menghadapi dan menanggung kesulitan atau penderitaan berat karena iman mereka. 榜样呢是在他们信心的考验上遭遇到大难. Di dalam kesulitan dan penderitaan mereka berespon secara dewasa, mereka tidak kehilangan iman, mereka tidak kehilangan sukacita. 在大难当中, 他们不但没有失去喜乐，并且他们很成熟的站稳他们的立场，把信心活出来，见证出来。 Dalam hal keteladanan ini sesungguhnya jemaat Tesalonika itu belajar atau mencontoh dari Paulus dan bahkan mencontoh dari Tuhan Yesus sendiri. 弟兄姐妹，其实帖撒罗尼迦的教会为什么会有这样的表现？因为他们效法保罗。 并且也效法耶稣基督. Maka dikatakan di ayat yang ke-6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. 所以第六节告诉我们呢，就效法我们，也效法了主耶稣. Kamu telah mencontoh kami dan telah mencontoh Tuhan. 你已经效法了我们，也效法了我们的主耶稣. Jadi sudah kita melihat mereka ini meniru pola kehidupan yang ditunjukkan oleh Paulus dan rekan-rekannya. 所以呢，在这里很清楚地，帖撒罗尼迦教会，他们看作保罗，并且保罗怎么样对待他的同工们的那个榜样。 Dan ketika mereka meniru Paulus, mencontoh Paulus dan rekan-rekannya, sesungguhnya mereka itu meniru Kristus itu sendiri. 所以，其实当他们效法保罗的时候呢。 就在无形中也在效法了主耶稣.
Nah, setelah kita melihat dampak dari jemaat Tesalonika yang meniru Paulus, meniru Kristus adalah dikatakan di sini mereka sendiri itu kemudian menjadi teladan bagi orang-orang percaya lainnya. 我们来看, 帖撒罗尼迦教会的弟兄姐妹，当他们效法保罗、效法耶稣以后的果效是什么呢？ 就是成为 忠信徒、忠教会的榜样。 Dikatakan di sini mereka itu menjadi teladan bagi semua orang percaya di Makedonia dan di Akaya. 主的话这里告诉我们，甚至你们做了马其顿和亚盖亚所有信主之人的榜样。 Keteladanan mereka itu bukan hanya menginspirasi orang-orang percaya lainnya di kota yang sama di Tesalonika, tetapi juga menginspirasi orang-orang percaya di seluruh provinsi di Makedonia dan juga di Akaya. 那这个学习榜样呢，不是仅仅一个效法的模式，并且呢影响了当地的区，并且当地的神区影响很多的人。 Jadi gereja ini sudah menjadi satu sebagai satu kesatuan dan secara keseluruhan itu menjadi model community, menjadi satu komunitas yang menjadi teladan. 所以呢，不是单单指一个教会。 是指当时的司区，当时的许多的教会的榜样。 Di sini Paulus tidak berbicara hanya segelintir orang saja yang jadi teladan, tetapi ini keseluruhan gereja itu menjadi teladan. 所以保罗在这里所指的呢，不是指出那几个人在帖撒罗尼迦教会，乃是指全体教会已经成为。 许多教会在那个地区，在那个神的那个榜样。 Maka pasti ada efek yang luar biasa karena keteladanan ini. 所以因为这个榜样呢，带来的果效也不可思议，非常的广阔。 Jadi gereja Tesalonika itu memberi impact melalui keteladanan mereka. 所以呢，帖撒罗尼迦教会已经献出。 他们效法保罗以耶稣基督所流出来的榜样， sehingga jemaat lain atau gereja lain atau orang-orang percaya lainnya itu terinspirasi atau terdorong untuk hidup dengan setia sama seperti jemaat Tesalonika sekalipun mereka berada di tengah-tengah kesulitan atau penderitaan. 所以别的教会弟兄姐妹他们的心也被眺望起来，也被启发里面，甚至 整个的地区被启发起来，一同效法在大难当中，怎么样能够坚守他们的信心，为主做美好的见证。那个 ini mengingatkan kita bahwa kehidupan kita atau kehidupan gereja kita itu memiliki tujuan yang berorientasi melampaui diri kita, melampaui gereja kita. 再次提醒我们，我们基督徒的生活呢，不断的影响我们自己。 四周围的人，并且这个影响也会扩展到四周围更广阔的地方，影响更多更多的人。 Jadi saudara gereja terpanggil untuk jadi teladan bagi gereja lain, bagi orang-orang percaya lainnya, sehingga orang-orang percaya lainnya atau gereja lain itu juga dipengaruhi dan terdorong untuk juga bertumbuh dalam iman. 所以今天我们这个榜样呢，不是单单在我们的是作为 only 能够发出功效，并且这个榜样呢能够启发出去，并且影响更多的教会、更多的弟兄姐妹、更广阔的地方。 Maka gereja-gereja itu eksis atau ada bukan untuk berkompetisi satu dengan yang lain seperti halnya yang terjadi dengan dalam cara-cara duniawi. 所以今天教会的存在呢？ 不是为了竞争性自己的利益、自己的好处，就像今天这个时代一样，世界的方法就是彼此竞争。Oli，tetapi seharusnya gereja menjadi gereja yang saling memberikan dorongan dalam kasih dan dalam setiap perbuatan baik. 但是教会的存在呢，使我们能够在信心上、在爱心上、在盼望上，能够做一个美好的见证，能够彼此建立、彼此鼓励。 GKY pun terpanggil untuk itu, menjadi teladan bagi gereja-gereja lain. 我们贵堂主也特别呼召我们，把我们放在这个地区、这个地方，能够为他做美好的见证。 Setelah kemudian perhatikan ayat yang ke-8. 我们来注意第八节。 Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. 请注意第八节，因为主的道从你们那里已经传扬出来，
你们向神的信心不但在马其顿和亚盖亚，就是在各处也都传开了，所以不用我们说什么话。Setelah jemaat Tesalonika itu menjadi saksi yang impactful, bukan hanya dengan kehidupan mereka yang jadi teladan, tetapi juga melalui kesaksian verbal mereka. 所以呢，帖撒罗尼迦教会，他们不但成为一个地区性的见证，并且呢，这个见证呢，已经通过语言、通过文字、通过实际的生活见证传扬出去，流放到许多的地区、许多的地方。Maka dikatakan di sini dari antara kamu firman Tuhan, the message of the Lord itu bergema.Bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akaya, tetapi di semua tempat lain. 所以在这里讲呢，不但是在马其顿和亚盖亚，就是在各处也都传开了。Jadi ini jelas berbicara mengenai aktivitas pemberitaan Injil yang mereka lakukan. 所以呢，这个是指什么呢？是意味着什么呢？就是指帖撒罗尼迦教会的弟兄姐妹正在运群。积极的传扬耶稣的福音。Inilah proklamasi Injil di dalam misi mereka. 这个就是他们的使命，把耶稣基督的福音宣传出去。Sudah begitu setianya dan begitu giatnya mereka di dalam pemberitaan Injil, sampai dikatakan di sini bahwa firman atau berita Tuhan itu bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya, tetapi di semua tempat.Telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. 达到什么见证呢？达到什么程度呢？在这里所讲的呢，你们的信心，信心的见证，不但是在马其顿，并且在亚盖亚，并且在各处都已经传开了。Sudah kata kerja bergema atau tersiar itu memiliki konotasi.Seperti satu trompet yang dibunyikan berulang-ulang sehingga banyak orang tahu dan banyak orang dengar. 在这里，圣经原文用这个传开是比如上，仿佛好像这个喇叭一耳在耳上继续不断的在吹响，以致能够传到远方给许多的人听见。Sudah Injil itu menerobos keluar dari gereja Tesalonika, bahkan menerobos keluar dari kota Tesalonika. 这个耶稣基督的福音呢，透过帖撒罗尼迦教会四面的墙，并且透过帖撒罗尼迦城，由方传开到许多的地方。Sudah Injil ini bukan hanya diberitakan, tetapi Injil ini juga dihidupi oleh jemaat Tesalonika. 更宝贵的。这个福音呢，不是单单用口传，但是更宝贵的，他们是用实际的生活来活化出来，让别人可以看见。Maka sudah kita melihat di sini bukan hanya berita firman Tuhan itu yang bergema menyebar, tetapi di sini juga dikatakan iman mereka, iman jemaat Tesalonika ini juga tersiar, tersebar, bergema di seluruh tempat yang lain. 所以不仅呢。不仅呢，他们用话来传耶稣的福音，乃是用信心的生活、实际的见证，借助他们的传扬，带着他们的身体来活化在许多人的面前。Sudah dengan kata lain, Injil yang diberitakan oleh jemaat Tesalonika adalah Injil yang sudah dibuktikan melalui perubahan kehidupan mereka sendiri terlebih dahulu. 翻译计划什么呢？翻译计划就是说。在他们帖撒罗尼迦教会的弟兄姐妹还没有出去传福音以前，已经落实，已经试验了，已经证明了自己的生命得到完全的改变以后，才传出去。Mereka ini bukan hanya bicara Injil secara teoritis, tetapi Injil yang sungguh sudah mengubah hidup mereka. 所以这个福音呢，不是理论性，不是纸上谈兵，乃是他们自己经历了。Jadi setelah kita lihat di sini gereja Tesalonika itu memberi impact melalui penginjilan mereka. 所以这个突破呢，这个改变呢，这个贡献呢，就是从他们的身体，从他们的生命、生活、信心里面流传出去的。
impact gereja Tesalonika berkaitan erat dengan the gospel, dengan Injil yang diberitakan dan yang dihidupi. Tesalonika Jiaohui so dai lai de tupo yi yingxiang gen Yesu Jitu de fuyin you hen miqie de guanxi. Paulus di sini bukan bicara segelintir orang di jemaat Tesalonika, tetapi Paulus bicara keseluruhan orang yang ada di gereja Tesalonika ini. Paulus 不是在指几个人成为例子在帖撒罗尼迦教会，乃是讲到全体的教会，每一位弟兄姐妹生命已经得到改变，前提成为一个很大的影响。 Ini dua contoh impact yang kita lihat dari gereja Tesalonika di konteks zamannya. 我们看见帖撒罗尼迦教会真是呈现了跟当时代社会中非常需要一个实际的活生生的一个证明与见证。 Apa yang sesungguhnya menjadi rahasia gereja Tesalonika itu bisa impactful dalam konteks zamannya dan impactful dengan caranya tersendiri. 所以我们要一同思想，到底为什么帖撒罗尼迦教会在那个时代能够带来这么大的影响？它的秘诀、它的秘密是在哪里？ Perhatikan ayat 2 dan 3. 注意第二节、第三节。 Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. 我们为你们众人常常感谢神，祷告的时候提到你们，在神我们的父面前不住的纪念你们因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐。 Saudara Paulus bersyukur kepada Allah karena jemaat Tesalonika ini, dan secara khusus dia bersyukur ketika dia mengingat tiga hal ini: pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Paulus 每一次祷告的时候, 当他记得帖撒罗尼迦教会 因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望我们主耶稣基督所存的忍耐，所以就根据这个，保罗不断的一直为帖撒罗尼迦教会的弟兄姐妹感谢主。 Sudah perhatikan Paulus itu tidak bersyukur hanya untuk iman mereka, kasih mereka, atau pengharapan yang mereka miliki, tetapi bersyukur untuk pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan mereka. 请大家注意一下，这里保罗不是仅仅为帖撒罗尼迦教会弟兄姐妹的信心、爱心与盼望，但是呢，他说的就是因信心所做的功夫，因爱心所受的劳苦，因盼望主耶稣所存的忍耐。 Saudara Paulus bersyukur karena dia mencermati, melihat adanya ciri-ciri atau tanda-tanda atau karakteristik kehidupan Kristen yang otentik. Paulus 看得出帖撒罗尼迦教会里面的信心、爱心与盼望的根基、实际的一个见证与证据。 Tiga hal yang Paulus lihat, yang pertama pekerjaan imanmu. 第一样就是信心所做的功夫。 Perbuatan atau pekerjaan baik yang dihasilkan oleh iman. 就是有信心的行为。 Iman yang sejati adalah iman yang disertai dengan perbuatan kebaikan, perbuatan kebenaran. 真正的信心，落实的信心，就是用实际的工作、服事、行为来表现出来。 Memang betul kita diselamatkan bukan karena iman plus perbuatan, tetapi kita diselamatkan oleh iman, dan iman yang sejati ini adalah iman yang bekerja. 当然我们不可以说我们得救是信心加工作加上行为，但是呢，一个真正有信心的
有缺失的信心，他一定有实际的一个行为与工作。Jadi ini iman hidup bukan iman yang mati。所以这里所讲的信心是活生生的信心。Ada buah yang terlihat。有效果，有果子结出来。Saudara berbicara mengenai perbuatan-perbuatan atau pekerjaan-pekerjaan dihasilkan oleh iman itu kita tahu begitu beragam jenisnya. 如果谈到工作、侍奉、行为呢，当然有很多的模式。Kita bicara kekudusan, kita bicara ketaatan, kita bicara pelayanan, kita bicara kesetiaan, kita bicara tanggung jawab dalam keluarga, kita bicara mengenai tanggung jawab sebagai seorang pekerja dan sebagainya. Semua tercakup nih di dalam apa yang Paulus sebut sebagai pekerjaan imanmu. 这个果子呢？包括殷勤，包括忠心，包括侍奉，包括对家人、对家庭的责任，包括在工作上被委任的那个责任感，这一切都包括在里面。Yang kedua, Paulus memakai ungkapan usaha kasihmu. 第二样呢，保罗在这边用的表达是因爱心所受的劳苦。Usaha yang didorong oleh kasih.这个劳苦的背后呢的根基呢是什么呢？就是爱心。Saudara berbicara tentang usaha yang dimaksud di sini adalah berbicara tentang sesuatu yang memang dilakukan bagi pelayanan bagi Allah atau bagi sesama, tetapi sesuatu ini sesungguhnya hal yang membutuhkan kerja keras, ceri lelah, perjuangan, bayar harga. 这个劳苦为神的工作帮助别人呢，是诚心的。是下功夫的，是把自己摆上的，是牺牲的，是需要主的爱来托住的。Jadi saudara di sini bicara mengenai usaha yang membutuhkan pengorbanan yang melampaui pekerjaan biasa nih。这个侍奉，这个牺牲，超过普通人、普通工作所能表达、所能达到的效果。Yang ketiga Paulus bicara ketekunan pengharapanmu. 第三方面呢是盼望，讲到存所存的忍耐。Ketekunan yang dikobarkan, yang diinspirasi oleh pengharapan yang mereka miliki. 在这里讲到为什么他们会忍耐到这个地步呢？就是因为他们知道前面有缺失的盼望。Jadi setelah ketekunan di sini itu bicara mengenai ketahanan, ketabahan, kekuatan di tengah kondisi sulit dalam kehidupan. 这个忍耐呢是在各种各样的苦难之下、考验之下、打击之下，他还能够坚持，并且坚持到底。Jadi di tengah adanya oposisi dan tekanan dan kesulitan, jemaat Tesalonika ini bertekun, bertumbuh dan mereka bisa menang.Atas kesulitan itu, karena apa? Karena pengharapan di dalam Yesus. 虽然他们遭受到反对，他们遭受到打击、苦难、逼迫，各种各样的可能性临到他们的身上，但是他们还能够坚持，为什么呢？因为他们知道有缺失的盼望，一定会达到成功。Jadi sudah pandangan ke pengharapan masa depan, kedatangan Yesus yang kedua kali itu memberikan inspirasi kuat.Untuk kehidupan di masa sekarang dengan segala tantangan dan kesulitannya. 这个盼望是什么呢？盼望就是他们期望耶稣基督的降临，成为他们能够见人忍受牺牲到底的这个性质。Sudah jelas sekali kita melihat di sini tiga hal yang dicermati oleh Paulus ini. Ini bicara mengenai ciri-ciri atau tanda-tanda atau karakteristik dari umat Allah yang sejati. 这三样保罗所提的，信心就是因信心所做的功夫，爱心所受的劳苦，因盼望所存的忍耐呢，就是一个真主的儿女，真基督徒的真正素质。Iman, kasih dan pengharapan mereka itu hidup dan nyata.他们的信心、他们的爱心、他们的盼望呢，是很确实、很充满见证。Maka tidak berlebihan kalau John Calvin itu menyebut tiga hal ini
sebagai definisi singkat mengenai apa itu kekristenan yang sejati. Jadi, Calvin, dia menggunakan tiga hal, keyakinan, keharapan, pengharapan, menjadi nongsu的 定义, 基督徒, 基督教, 基督信仰, 浓缩的 定义. Sudah, kalau saya boleh simpulkan begini, Saudara, gereja Tesalonika itu bisa menjadi gereja yang impactful karena ini adalah gereja yang sehat secara rohani. 为什么帖撒罗尼迦教会能够成为一个有效果、有能力的教会？ 因为这个教会是一个健康健全的教会. Nah, Paulus memberi satu contoh yang baik. Gereja Tesalonika ini sebagai contoh yang baik. Paulus用帖撒罗尼迦成为一个榜样的教会. Tapi sudah perhatikan, contoh itu tidak dikaitkan utamanya dengan jumlah jemaat atau dengan gedung yang impresif yang dimiliki atau budget gereja atau dikaitkan dengan personalitas para pemimpinnya. Paulus在这里讲帖撒罗尼迦教会成为宗教会的榜样呢，完全没有跟人数的多少，还有金钱的浓厚、雄伟的礼拜堂，还有优秀的领袖们来做例子. Paulus berfokus kepada dimensi rohani dalam kehidupan jemaat Tesalonika ini, yang dilihat oleh Paulus itu adalah iman, kasih, dan pengharapan yang hidup, yang real, yang nyata. Tapi Paulus yang menekankan di sini adalah mereka yang percaya, mereka yang cinta, mereka yang berharap, sangat nyata, penuh dengan kesaksian, atau 呈现在每一个信徒的生命里面. Sudah, kenapa saya mengatakan atau berani menyimpulkan bahwa gereja Tesalonika ini adalah gereja yang sehat secara rohani? 为什么我在这里敢讲帖撒罗尼迦教会是灵性健康健全的一个教会? Sudah, perhatikan, ini adalah doa Paulus atau lebih tepatnya ini adalah ucapan syukur Paulus. 我们来注意一下, 这个是保罗感恩的内容，保罗祷告的中心. Paulus bersyukur kepada Allah untuk tiga hal itu, bukan bersyukur kepada jemaat Tesalonika. 在这里保罗呢，他向主、向神感恩，向神感恩，而不是向帖撒罗尼迦教会。 Paulus bersyukur kepada Allah karena terlihat bukti nyata anugerahnya yang bekerja dalam kehidupan jemaat Tesalonika ini. Ingwei, Paulo kanjian, semoda de endian, fasen zai, Tesalonika de jauhui, chansen jida de gongxiao. Sudah, doa syukur Paulus ini menunjukkan dengan jelas sekali bahwa Tuhanlah sumber sesungguhnya di balik adanya hal-hal baik yang terlihat di dalam kehidupan jemaat Tesalonika ini. 在这里给我们看见, 主本身就是一切的源头. 所以呢, 帖撒罗尼迦教会的弟兄姐妹有这样的信心, 有这样的爱心, 有这样的忍耐, 因为主是教会的元首. 这 artinya kita itu tidak dapat mengharapkan adanya pekerjaan kasih, usaha pekerjaan iman, usaha kasih, dan ketekunan pengharapan tanpa pekerjaan Allah di dalam hidup kita. Jadi,我们不可能能够有信心所做的功夫、爱心所受的劳苦、盼望所存的忍耐，没有建立在主的身上。 Sudah, dengan kata lain, gereja Tesalonika bisa menjadi gereja seperti itu karena gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang terus membuka diri, berelasi dengan Allah yang hidup, terus membuka diri untuk Allah bekerja dan membentuk hidup mereka. 弟兄姐妹, 这个秘密在哪里呢? 就是
帖撒罗尼迦教会有许多的弟兄姐妹，他们的生命是那么的敞开，他们是追求灵性，他们是追求让主、让圣灵充满他们、使用他们、透过他们来带、来成长这个信心、爱心与盼望。Jadi jemaah Tesalonika itu sadar mereka tidak akan bisa menghasilkan hal-hal itu hanya dari diri mereka sendiri. 所以他们觉悟到他们不能达到这个程度，不能达到这个目的，是仅仅依靠他们的虔诚。Di dalam pembentukan dari Tuhan dan pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka barulah kemudian mengalir keluar nih pekerjaan iman, usaha kasih dan ketekunan pengharapan. 只有借着主的灵在他们生命里面运作，他们才能够做出信心的功夫，他们才有爱心的。爱心的劳苦，才有忍耐的盼望。Jadi inilah rahasia kenapa mereka menjadi gereja yang impactful. 这是他们成为有效果、带来影响教会的秘诀。Dan kebenaran ini mengingatkan setiap kita bahwa berbicara mengenai impact gereja, kita tidak sekedar cuma bicara cara, metode, strategi.Program atau tools apa yang dipakai? 所以谈到成为有效果的教会、有能力的教会、带来影响的教会，我们不是谈策略，我们不是谈共识，我们不是谈方法，我们不是谈人才。Cara, metode, strategi, program, tools itu baik dan itu diperlukan dan itu penting. 这个策略各方面。方法，这一切也是需要，也是重要。Tetapi kalau bicara mengenai impact gereja, kita nggak boleh mengorbankan, apalagi menyingkirkan hal spiritualitas nih. 但是要成为有效果的教会、有影响的教会、有能力的教会，我们不能把属灵的因素把它撇弃，把它避开。Kita tidak boleh lupa impact yang sesungguhnya itu lahir, impact yang sesungguhnya itu keluar, mengalir keluar dari spiritualitas yang sehat. 我们要切切地记得，真正的影响，真正的能力，真正的突破冲击，是从生命的灵性、灵性的能力、圣灵的能力出来的。Kalau kita ingin gereja kita menjadi gereja yang berdampak dan bahkan berdampak lebih, mari kita memperhatikan unsur yang begitu penting ini dalam gereja kita. 我们是否渴慕在75周年以后，我们有像帖撒罗尼迦教会蛮有果效、充满冲击、带来影响的一个教会？ Paulus bersyukur, Paulus berdoa untuk jemaat Tesalonika ini. 保罗感谢保罗祷告为这个帖撒罗尼迦教会。Ya berdoa supaya pekerjaan Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan jemaat Tesalonika ini. 让上帝的工作，上帝继续运作在帖撒罗尼迦的教会。Dan kiranya contoh doa Paulus ini menginspirasi juga doa-doa kita. Kita seharusnya tidak hanya berdoa untuk berbagai keperluan-keperluan yang berkait dengan fisik kita atau materi kita atau kesehatan kita. Tetapi kita juga berdoa berkaitan dengan hal-hal yang prioritas di dalam kerajaan Allah yang Paulus tekankan di sini. Masalah iman, masalah kasih, masalah pengharapan. Jadi, mari kita seperti Paulus. Kita berdoa ketika kita berdoa.外表、肉体上的这一切需要，我们更要紧的是求灵性的、追求灵性的信心、信心的信心的功夫、爱心的劳苦，还有忍耐的盼望。Mari kita sebagai gereja Tuhan memperhatikan hal ini dan kita sebagai gereja Tuhan berdoa untuk hal ini。让我们从今以后注意这灵性的事。生命的事，并且同心合意追求、祷告，让主应允赐给我们。Mari kita berdoa. 我们同心祷告。Kami bersyukur Engkau
Tuhan Kepala Gereja yang menghadirkan gerejamu di dunia, salah satu yang menjadi contoh yang baik yang kami pelajari hari ini adalah gereja di Tesalonika. Tuhan, kami menghormati Engkau, kami memuji Engkau. Engkau telah Tesalonika, penuh dengan pengalaman dan contoh, diletakkan di hadapan kami. Kau memakai gereja ini untuk boleh berdampak menjadi gereja yang impactful dalam konteks zamannya dan dengan cara tersendiri yang sudah kau rancang untuk gereja ini ya Tuhan. Engkau menjadikan gereja ini menjadi impactful melalui keteladanan hidup mereka dan juga melalui kegiatan penginjilan yang mereka lakukan. Engkau menjadikan gereja ini impactful bukan hanya di lingkungan sendiri, di kota sendiri, tetapi impact mereka menerobos keluar dari kota mereka, dari gereja mereka, di semua tempat yang kemudian menjadi teladan, contoh, dan inspirasi untuk orang-orang percaya lainnya. Kami belajar melihat bagaimana impact mereka itu adalah sesuatu yang lahir karena mereka memiliki iman yang bekerja, kasih yang bekerja, pengharapan yang mengobarkan ketekunan mereka. Dan hal-hal baik itu lahir, keluar, mengalir keluar dari relasi mereka yang hidup dengan Engkau ya Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu boleh menjadi cermin untuk diri kami, untuk gereja kami. Tuhan, rang 我们今天所看见的榜样，以好处见证，也能够成为我们教会所拥有的。 Dan biarlah kami menjadi anggota-anggota gereja yang sungguh terus berdoa untuk gereja kami supaya gereja ini dipenuhi dengan orang-orang yang memiliki iman, kasih, dan pengharapan yang hidup yang nyata. Tuhan, 我们求你 Terima kasih Tuhan. Tuhan, 我们感谢你. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang indah sekaligus menguatkan kita dan sekaligus mengajak kita untuk hidup menjadi gereja yang berdampak bagi sekitar. Saudara sekalian, saya percaya kita hanya dapat menjadi berdampak bagi sekitar kita ketika kita bersandar pada kuasa Tuhan. Nah bersyukur,
75 tahun ini, Tuhan telah memberikan kita kasih kuasanya. Bahkan secara pribadi kita juga mengalami kasih kuasa Tuhan. Biarlah kasih kuasa Tuhan boleh mengalir di dalam kita. Dan kita salurkan berdampak bagi orang di sekitar kita. Bagi tetangga kita, bagi Indonesia, bahkan bagi dunia. Haleluya, mari kita katakan, kurasakan kasih-Mu Tuhan. Dengan syukur, kita naikkan sebagai pujian pengantar doa kita. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Kurasakan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Kurasakan kuasa-Mu Tuhan. Kurasakan kasih kuasa Roh Kudus. Kurasakan kehadiran. Katakan curahkanlah ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Haleluya, curahkanlah. Haleluya, ya Tuhan, curahkanlah. Mukjizat terjadi sekarang. Saudara sekalian, ketika saudara menyanyikan lagu ini, saya tidak tahu apakah saudara merasakan perbedaannya. Biasanya kita menyanyikannya di gereja bersama-sama. Sehingga ketika kita mengatakan, curahkan di tempat ini, artinya di gedung gereja. Tapi hari ini saudara sekalian istimewa. Seluruh jemaat GKY dimanapun Anda berada, kita bersama menyanyi, tetapi ketika kita mengatakan di tempat ini, artinya di tempat kita masing-masing. Saudara bayangkan kalau malam hari ini, ketika kita menaikkan pujian ini, kita berdoa mohon Tuhan mencurahkan kuasa dan kasih-Nya di tempat di mana saudara berada. Bayangkan apa yang terjadi dalam hidup saudara, keluarga saudara, bagi tetangga kiri kanan rumah Anda, kiri kanan dari apartemen Anda atau tempat kos Anda. Malam ini saya percaya tetangga Anda akan merasakan ada hal yang berbeda, karena ada tetangganya yang sedang berdoa, ada kasih kuasa yang dinyatakan. Mari sekali lagi kita katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Dengan penuh iman katakan, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Mari pertama kita berdoa untuk tetangga kiri kanan kita. Saudara, menjadi gereja yang berdampak dimulai dari kita. Bagaimana kita hadir menyatakan kasih dan kuasa yang dari Tuhan kepada tetangga kiri kanan kita. Mari kita berdoa supaya tetangga kiri kanan kita boleh mengalami kasih dan kuasa yang dari Tuhan. Mendapatkan perlindungan dari infeksi COVID-19 ini. Juga mendapatkan pertolongan di tengah krisis ekonomi ini. Dan kita juga berdoa supaya Tuhan menjadikan kita saluran berkat. Untuk menjadi berkat Tuhan bagi tetangga kiri kanan kita. Mari kita berdoa bersama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami rindu Tuhan, betul-betul menjadi gereja Tuhan yang berdampak. Kami mulai dari tempat kami berada dimanapun hari ini Tuhan. Nyatakan ya Tuhan, kasih kuasa-Mu Tuhan. Oh Tuhan, berkati tetangga kiri kanan kami, depan belakang. Kalau kami tinggal di apartemen, seluruh orang yang tinggal di apartemen ini Tuhan. Kalau kami tinggal di kos di sekitar kami, ya, tempat kos kami. Biarlah semuanya ya Tuhan boleh mengalami kasih dan kuasa Tuhan yang luar biasa yang telah kami rasakan itu. Kami juga mohonkan berkat Tuhan, berikanlah perlindungan ya Tuhan bagi tetangga kami supaya terhindar dari infeksi COVID-19 ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk tetangga kami supaya Tuhan memberkati mereka dalam kesulitan ekonomi yang sedang dialami. Tuhan berkati supaya mereka ya Tuhan boleh dapat survive, ada jalan keluar untuk kehidupan dan penghidupan mereka. Kami berdoa untuk kami Tuhan sebagai gereja-Mu, sebagai anak-anak-Mu Tuhan, tolong berkati kami supaya kehadiran kami di tengah tetangga kami
boleh menyatakan kasih, kuasa dan berkat Tuhan bagi mereka. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Curahkanlah kuasamu ya Tuhan. Katakan, curahkan kuasamu ya Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Haleluya. Sorak kasus positif di Indonesia, positif COVID-19 di Indonesia, sudah melampaui 20 ribu jiwa. Yang meninggal dunia sudah melampaui 1.400 jiwa. Sudah, mari kita berdoa hari ini untuk Indonesia. Mari kita berdoa buat tenaga medis dan setiap petugas yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Supaya Tuhan berikan perlindungan, supaya Tuhan berikan kekuatan, bahkan semangat untuk tetap setia melayani Tuhan. Kita juga doa untuk pemerintah kita, supaya diberi hikmat untuk dapat membuat keputusan yang tepat, supaya dapat menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Kita juga berdoa supaya pemerintah kita diberikan hikmat kuasa yang dari Tuhan untuk dapat menjaga kestabilan ekonomi, memulihkan ekonomi ini, menjaga kestabilan sosial dan juga keamanan. Saudara, mari kita berdoa bersama untuk pemerintah Indonesia. Bapa kami dalam surga, kami bersama berdoa ya Tuhan pada malam hari ini. Kami mohonkan berkat pertolongan yang dari Tuhan untuk para tenaga medis, untuk setiap petugas yang terlibat dalam penanganan COVID-19. Tolong Tuhan, mereka sudah berbulan-bulan melayani, mereka mungkin kelelahan, mereka rindu keluarga, mereka mungkin ada yang frustrasi. Tuhan, Tuhan nyatakan kasih-Mu Tuhan, berikan perlindungan, kekuatan bagi mereka Tuhan, supaya tetap setia melayani. Tuhan, pakai untuk alat Tuhan bagi kesembuhan orang-orang yang menderita sakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah kami. Tuhan, tolong presiden, wakil presiden, semua menteri, bahkan seluruh aparat pemerintah diberikan hikmat, kesatuan hati untuk dapat menangani COVID-19 ini, supaya di Indonesia COVID-19 segera dihentikan ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, tolong supaya pemerintah kami Tuhan dapat diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa bertindak memulihkan ekonomi, memulihkan keadaan bangsa. Kalau sebentar ya Tuhan, PSBB dibuka, kegiatan mulai berjalan, berkati supaya dunia usaha boleh berjalan dengan baik. Tuhan, tolong ada stabilitas sosial, masyarakat tidak resah tapi mulai bergairah hidup kembali. Kami berdoa Tuhan untuk keamanan, Tuhan jaga pelihara supaya bangsa kami tetap terjaga keamanannya, bersatu dan boleh merasakan kasih kuasa Tuhan. Tuhan, curahkanlah kuasamu, haleluya, curahkanlah kuasamu Tuhan. Curahkanlah kuasamu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Dengan penuh iman katakan, curahkanlah ya Tuhan kuasamu. Haleluya. Mujizat terjadi sekarang ini. Kasus positif COVID-19 di dunia telah melampaui 5,4 juta jiwa. Meninggal dunia lebih dari 340 ribu jiwa, saudara sekalian. Mari hari ini kita berdoa menjadi gereja yang berdampak bagi dunia. Artinya juga mendoakan dunia. Mari kita berdoa agar para peneliti, agar para pabrik obat, saudara sekalian, diberi hikmat, kekuatan untuk boleh menemukan obat dan vaksin dan memproduksinya segera, supaya penyebaran COVID-19 dapat dihentikan. Kita juga berdoa supaya pemerintah di setiap negara diberikan hikmat, kebijaksanaan untuk dapat bertindak dengan kuasa Tuhan, akhirnya menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, mohon kasih kuasa Tuhan melawat kami, melawat dunia ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertahta di alam semesta, di atas segalanya, karena Engkau yang menciptakan. Tuhan bertahtalah, nyatakan kasih kuasamu Tuhan, berikan pertolongan bagi para peneliti, bagi pabrik obat dimanapun mereka, berikan hikmat untuk boleh menemukan
menemukan vaksin, obat, dan memproduksinya supaya dapat segera didistribusikan untuk menolong orang-orang yang sakit, untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Tuhan, kami berdoa untuk para pemerintah di setiap negara. Kami percaya mereka tidak mudah untuk mengambil tindakan. Hanya kuasa Tuhan, hanya hikmat dari Tuhan yang dibutuhkan supaya mereka boleh bertindak tepat menghentikan penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, mampukan ya Tuhan setiap pemerintah di seluruh negara mengambil tindakan yang tepat. Kami mohonkan berkat pemeliharaan yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan percaya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tahun ini adalah tahun yang di luar dugaan kita. Banyak hal yang kita rencanakan tidak dapat berjalan dengan baik. Bahkan, kalaupun saudara tidak banyak rencana, ketika saudara mengharapkan hidup tenang, hari ini kita menghadapi situasi yang kita sulit mengerti. Tapi saudara yakinlah bahwa di tengah situasi apapun hari ini, Tuhan kita adalah Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Oleh sebab itu saudara sekalian, mari kita naikkan doa pribadi kita, kita bawa pujian bersama. Banyak perkara tidak dapat kita mengerti, tapi kita percaya Allah kita adalah Allah yang peduli. Banyak perkara, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Katakan dengan iman, satu perkara ku simpan dalam hati, aku yakini sungguh-sungguh, yaitu bahwa tidak ada satupun yang terjadi di luar kepedulian Tuhan, di luar kuasa Tuhan. Tanpa Allah, katakan dengan iman, Allah mengerti, Allah mengerti. Persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri sebab Allah. Katakan dengan iman, Allah mengerti. Mengerti apa yang sedang kami hadapi, dan kami percaya Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, tidak akan membiarkan kami. Haleluya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah. Saudara, mari kita ambil sikap berdoa. Kalau saudara dapat berlutut dan telah menyiapkan bantal doa, saudara dapat berlutut di tempat Anda. Saudara dapat duduk diam. Inilah kesempatan untuk kita membawa segala pergumulan yang tidak dapat kita mengerti ini kepada Allah yang mengerti. Segala pergumulan yang rasanya kita tanggung sendiri ini kepada Allah yang sungguh peduli. Mari kita bawa di dalam doa pribadi kita. Haleluya. Tuhan, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Tuhan, dengarkanlah doa anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Setiap orang Tuhan hari ini sedang bergumul. Baik orang-orang yang bekerja sebagai karyawan, bahkan pemilik usaha sedang kesulitan Tuhan. Di setiap rumah tangga hari ini banyak air mata kesedihan. Kami tidak mengerti apa yang terjadi, yang sedang terjadi. Tuhan, kami percaya Engkau mengerti, Engkau peduli. Kuatkan iman anak-anak-Mu, Tuhan.
bukakan jalan Tuhan, berikan pertolongan. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Tuhan memelihara kita. Allah yang mengerti, Allah yang peduli. Dalam sikap doa kita naikkan lagu ini sekali lagi. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, sebab Allah. Sekali lagi dengan penuh iman, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala sekalian. Kita tetap dalam sikap berdoa kepada Tuhan. Tuhan dari atas surga melihat, mendengar. Bapa dalam surga, kami ucapkan terima kasih. Selain kami doakan dalam HUT 75 untuk pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan titipkan kepada gereja Tuhan, kami juga saat ini Tuhan mendoakan selama 75 tahun sampai saat ini Tuhan sudah memberikan 25 ribu jemaat, baik yang tua, yang dewasa, yang muda, yang remaja, bahkan anak-anak. Saat ini Tuhan, dalam pergumulan besar, kami tahu hanya Tuhan yang bisa menolong. Tangisan-tangisan jemaat, jeritan-jeritan jiwa, Tuhan melihat. Bapa dalam surga, berkatalah kepada setiap anak-anakmu saat ini yang sedang berdoa kepada Tuhan, yang sedang bergelut kepada Tuhan. Tuhan, Tuhan pernah katakan, aku lihat, aku dengar, aku akan turun menyelamatkan baniku, pilihanku. Bila perkataan ini Tuhan kembali menguatkan kepada mereka yang khawatir dengan kehidupan karena pekerjaan, karena usaha. Sekali lagi Tuhan mendengarkan suara Tuhan mengatakan, lihatlah burung pipit yang di angkasa, lihatlah bunga-bunga di padang. Mereka tidak bekerja sesuatu, tapi aku pelihara mereka. Bapa dalam surga, kepada mereka Tuhan yang penuh dengan pergumulan, dengan sakit penyakit, yang mungkin saat ini ada yang di rumah, ada juga yang di rumah sakit. Hamba minta kepada Tuhan, sekali lagi Tuhan, mereka akan mendengarkan suara Tuhan mengatakan, karena bilurku engkau disembuhkan, karena penderitaanku engkau mendapatkan keselamatan. Terima kasih kalau Kristus masih hidup, Bapa, kami tidak ada alasan untuk lemah. Bangkitkan setiap jemaat Tuhan dalam saat-saat terjangan yang luar biasa ini Tuhan. Iman kami kembali dikuatkan. Cinta kasih kami Tuhan bahkan ditambahkan. Dan kami tahu kami mempunyai pengharapan yang kekal. Karena itu Tuhan, kami harap dalam amarah Tuhan tetap ada berkat, ada pertolongan. Lewat semuanya ini Tuhan, gereja Tuhan dibangkitkan, jemaat Tuhan dibangunkan. Kami lebih satu, lebih kuat Tuhan, lebih menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Sehingga genaplah kemuliaan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan melalui GKY setelah 75 tahun ini. Terima kasih kepada mereka yang ditinggalkan keluarga sedang dalam tangisan. Bila Tuhan kami mendengarkan suara Tuhan mengatakan, akulah ada kebangkitan. Sangkakala berbunyi, kamu akan bertemu di angkasa di seberang sana. Aku pergi sediakan tempat untuk kamu. Karena itu sekali lagi Tuhan, terima kasih. Pengharapan saat ini, pengharapan kemudian yang begitu sempurna Tuhan sudah berikan.
Bangkitkan kami Tuhan, jiwa kami, roh kami, gereja GKI yang sudah Tuhan cintai ini. Mulai sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan akan dengar doa kami melebihi apa yang kami minta. Tian fu qiu ni, shi en shi fu, cha kai tian shang de chuang fu, qing fu yi zhong di xiong zi mei. Xie xie ni 75 nian ba 25000 ming de lao ren jia, chen ren, qing nian ren, shao nian ren, xiao hai zi shi ge liao wo men. Zuo zai zhe yi qing de chong ji zhi xia, you chong man shi duo de tong ku yi zhen zha, da xie xie zu. Ni shuo di shang de fu qin ba zui hao ge er ni, ho kuang tian fu. Zui qiu zu bang zu wo men, zai zhe xing qi wo men. 信心、爱心、盼望，继续维持下去。疫情过去以后，我们回到教会，更爱主，更同心。继续把你所托付给我们的负担一意向完成，在主再来之前，满足主的心。谢谢你成就祷告，超乎我们所想，超乎我们所求。我们这样祷告感谢，奉耶稣基督永远得胜的名，阿门，阿门。 Puji Tuhan, saudara sekalian. Biarlah mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Di akhir ibadah kita ini, mari kita bangkit berdiri dengan segala ucapan syukur kita katakan kepada Tuhan. Besar anugerah-Mu dengan bangkit dan penuh sukacita. Mari kita katakan, besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Besar disampaikan oleh Pendeta David Chiu. Silakan. Rang omen min siang omen de Chiu. Mari kita hadapkan arah hati kita, pandangan kita kepada Tuhan, bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Yen san wei yi ti de 神祝福我们每一位弟兄姐妹，愿天父带领我们进入在75年的周年纪念里，更深入的认识你、经历你，并且被你所改变。 Dengan segala kerendahan hati kami mohon kepada Bapa di hut yang ke-75 ini. Mengundang kami setiap anak-anak-Mu masuk di dalam persekutuan. Bertumbuh di dalam pengetahuan, pengenalan dan mengalami Tuhan yang sesungguhnya. Sehingga hidup kami, setiap orang mengalami perubahan dan transformasi yang sejati. Yang Tuhan Yesus yu xing yu ti de, jiu zai women de shenbian, hao xiang Tesalonika jiao hui, zhe yang de jingli ni, suyi ta men neng gou yonggan de chuan jiang ni, jian zheng ni. Biarlah Tuhan Yesus Kristus dengan konkret hadir di dalam kehidupan kami sama seperti jemaat Tesalonika yang mengalami secara pribadi kehadiran dan Injil Yesus Kristus. Biarlah
janji dan nubuat Tuhan Yesus yang mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan yang kulakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar. Dan yang Tu Yesu de yuyuan, Tu Yesu de ingxi, suo fan xiang xin wo de ren, yao zuo wo suo zuo de shi, bing qie yao zuo bi zhe geng da de shi, yin wei ni zai wo men de li mian, jie zuo wo men, chen quan, luo shi ni suo yao wo men zuo de. 但愿无限量的生灵就像在无醒节充满主的教会，充满主的使徒，充满主的门徒，让他们勇敢地出去为你做见证。 Biarlah Roh Kudus yang tidak terbatas seperti yang pernah dilakukan di hari Pentakosta memenuhi, mengurapi, menguasai rasul-rasul, murid-murid, orang-orang yang percaya di gerejamu, sehingga mereka dimampukan untuk menjadi saksi Yesus Kristus, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, menjadi saksi Tuhan. Dan jemaat GKY di HUT yang ke-75 ini mengalami dan menjadi pelaku amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan tekun dan setia memberitakan Injil Yesus Kristus, membawa kebangunan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Biarlah semua berkat ini Tuhan berikan di HUT yang ke-75 GKY ini, dari sekarang sampai terwujud, sampai Tuhan Yesus datang, dan sampai selama-lamanya. Bersama-sama katakan, amin. Jemaat silakan duduk, dan masing-masing saat teduh, mohon urapan dan penyertaan Tuhan menyertai kita sekalian.